الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه لي أما بعد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, dengan izin Allah Ta'ala kita berjumpa sekali lagi dalam rumahnya ini. Sebelum menunggu kita menunaikan solat fardu Jumaat, marilah sama-sama kita mengikuti tazkirah dan sedikit peringatan ataupun amalan yang boleh kita amalkan, kita ambil manfaat. Mudah-mudahan dapat meneruskan amalan baik kita dan meningkatkan lagi segala apa yang kita sedang kerjakan sekarang ni, menambah amal soleh. Dalam hidup ini kita mestilah konsisten dalam mengerjakan amal soleh dan dalam masa yang sama berusaha untuk meningkatkan kualitinya. Kalau dahulu masa kita kecil, tadika, sekolah rendah, mungkin kita belajar solat hanya sekadar basic. Basic tu maknanya kita tahu tentang 13 rukun, tahu tentang bacaan-bacaan dalamnya yang sekadar untuk melepaskan kefarduan kita sahaja. Namun setelah kita meningkat dewasa, kita dah mula berilmu dan kita dah boleh mempraktikkannya seiring dengan peningkatan usia kita, maka tambahlah amal soleh itu. Kalau dulu kita sekadar belajar fardu, tambah pula dengan yang amalan-amalan sunat yang lain, ya, dengan solat qabliyah, ba'diyah, dengan penambahan-penambahan wirid, zikir dan sebagainya. Kerana itulah menjadi bekalan untuk kita kat sana. Amalan fardu adalah amalan untuk melepaskan kita daripada azab Allah SWT kerana kewajipan itu telah kita laksanakan. Namun amalan sunat ialah untuk kita menambahkan kredit kita di sisi Allah SWT. Itulah membezakan di antara orang-orang biasa Muslim dan juga orang-orang mukmin. Orang-orang yang mukmin ni dia tentulah Muslim dan tentulah beriman dan dia tentulah beramal. Ya, beramal. Sebab itulah dalam banyak-banyak amalan kita ni pasti ada ganjaran-ganjaran yang Nabi sebut. Barang siapa yang hadir solat berjemaah, pahalanya 27 kali ganda. Kita, kalaulah kita ke tahap itu, maknanya kita masih dalam peringkat biasa. Maknanya kita mengejar amalan-amalan tu untuk mendapatkan ganjaran. Nah, maknanya tak ada masalah. Bagi orang awam, kita mengharapkan balasan, ganjaran, fadilat daripada Allah SWT, itu tidak ada masalah. Namun kita kena tingkatkan diri kita seiring usia kita, bila kita dah meningkat umur 40, 50. Jadikan waktu kita itu bukan semata-mata mengharapkan balasan, ganjaran, pahala dan sebagainya, tapi kerana keikhlasan kita, kerana kemanisan dalam ibadah kita tu. Halawatul iman, halawatul ibadah, kemanisan iman, kemanisan ibadah ini dapat dirasai sehinggalah kita dapat rasa bahawa kalau tak buat ni rasa macam tak cukup, tak puas, tak lengkap. Macam mana kalau kita sekarang ni tak solat? Seumpama kalau tuan-tuan tak datang solat Jumaat hari ni, rasa macam tak sempurna sangat hidup ni. Rasa tak sempurna sangat hari ni. Cuba tak solat subuh pagi tadi, tak tenteram dia. Kenapa? Kerana jiwa solat tu, jiwa subuh tu dah sebatin dengan hidup kita. Sampai bila kita meninggalkan dia, kita akan rasa macam sesal, tak tenteram dan sebagainya. Tapi kalau dulu masa kita kecil dulu tak kisah, tak ada apa-apa pun. Tapi sekarang kita dah menjiwainya. Demikianlah amalan-amalan soleh yang lain. Bila kita mula menjiwainya, awalnya kita mengharapkan balasan, tu tak ada masalah. Dan di bila mana perkara-perkara yang kita awalkan dengan mengharapkan balasan itu, dia akan diiringi dengan terbitnya keikhlasan. Dan bila dah ada ikhlas, maka akan diiringi dengan kemanisan. Itu yang kita nakkan di hujung usia kita, sehinggalah ketika kita nak mati nanti dapat menyebut kalimah La ilaha illallah, meski
meskipun di sekeliling kita tak ada orang. Makna kata tak ada orang yang ingatkan kita kalimah tu. Sebab ketika kita nak mati, kita dalam keadaan mabuk. Mabuk dalam keadaan sakaratul maut. Mabuk di ambang kematian. Waktu tu segala amal, ingatan kita pada amalan kita, tentang keluarga kita, harta benda kita, semua dah luput. Tapi kalau orang yang dah bermanja-manja dengan ibadah dia, dia mudah nak ingat la ilaha illallah. Kerana dia dah melazimi, dah menjiwai. Sebab itulah ada yang mengatakan kematian seorang itu bergantung dengan apa yang dia biasa buat waktu hidup. Ha, maknanya dia akan buat juga ketika nak mati nanti. Itulah penamat dia, ya. Jadi antara perkara-perkara yang mungkin kita boleh tambah, ambil yang ringkas saja. Amalan sedikit, saya ambil daripada kitab 40 hadis, amalan sedikit, pahala berganda. Ya, kadang-kadang kita mengharapkan perkara yang besar tapi kita tak mampu nak buat. Antaranya kita bercita-cita nak bangun tahajud sepanjang malam misalnya. Ada niat macam tu, alhamdulillah, tapi kemampuan kita tak dapat. Nafsu kita tak dapat kita lawan. Jadi kita mulakan dengan amalan yang sedikit-sedikit, insya-Allah dia akan memberikan natijah kesan yang lebih besar. Ya. Antara yang saya nak kongsikan pada hari ini iaitulah perkara yang tuan-tuan mungkin dah tahu, dah amalkan, tapi kita nak cuba renungkan, ya. Iaitulah pahala fadilat saf pertama antaranya. Kan kita nak buat hari ini, kita dah buat step by step macam ni kan. Saf kita masih lagi dalam penjara. Kita masih patuhi SOP. InsyaAllah sedikit demi sedikit masa menentukan, mungkin kita dapat merapatkan lagi saf seperti mana yang sedia kala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law ya'lamun nas ma fi an-nida' was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alayhi lastahamu." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalaulah manusia tahu pahala yang ada pada azan dan berada di saf yang awal pertama, kemudian mereka tidak berjumpa sesuatu untuk menyelesaikannya melainkan perebutan untuk mendapatkan kedua-duanya melainkan mengundi, sudah pasti mereka akan mengundi." Hadis riwayat Bukhari, ya. Dalam hadis ini mengatakan tentang dua amalan yang boleh kita rebutkan. Dalam setiap amalan kita perlu dahulukan diri kita sendiri. Contoh dalam solat, kita kesetukan waktu. Nak masuk asar dah ni, pukul 4 tak sembang zuhur lagi. Ruang solat tu satu je. Kita dengan kawan tak solat lagi. Maka kita dulukan diri kita dulu. Ha, kalau ada kesempatan, kita dulukan diri kita dulu. Sebab itu berkaitan dengan amalan kita. Ha? Dalam ibadat, memang begitu keadaan dia. Ya? Kalau kamu tahulah fadilatnya, sudah pasti kamu akan cepat-cepat mendapatkannya. Ha, itu antara hadis yang lain. Ya? Ha, mengatakan bahawa sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat. Makna kalau Allah dan malaikat berselawat tu bukanlah sebagaimana selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, begitu. Tapi maksud Allah dan para malaikat berselawat itu ialah memberi rahmat, memberi perhatian, kasihnya pada kita, kepada orang-orang yang berada di saf pertama atau saf-saf yang awal. Ha, saf-saf awal ni ialah saf-saf yang kedua, tiga seterusnya, ya. Baik, itu di antaranya yang boleh kita renungkan. Maknanya lepas ni bolehlah kita cuba datang awal sikit, ya. Dalam hidup ni kita cuba dapatkan, dalam hidup ni kita cuba dapatkan rahmat Allah berkaitan dengan solat ni, lima perkara. Pertama, pastikan diri kita ini berada di dalam masjid atau surau sebelum azan. Ha, maknanya kata kita cuba usahakan begitu, kan. Kedua, kita cuba untuk apa nama, dalam hidup ini cuba berwuduk daripada awal. Makna wuduk daripada waktu daripada rumah nak menuju ke surau masjid, daripada awal kita dah siap-siap dah. Alhamdulillah sekarang kita dah amalkan. Sejak PKP ni ramai orang ambil wuduk daripada rumah. Ketiga, cuba dapatkan saf yang awal. Ha, dapatkan saf awal. Yang keempat, takbiratul ihram tu sama dengan imam. Ha, janganlah kita datang awal tapi imam dah takbiratul ihram dah start al-fatihah baru kita nak angkat. Dari sudut hukum tak ada masalah, tapi dari sudut fadilat kita rugi, ya. Ha, Allahu akbar, kita pun Allahu akbar. Ha? Dan dalam masa yang sama juga, dalam solat tu juga, jangan sesekali mendahului imam. Ha, imam tu kadang-kadang kita ni gopoh,
Tementanglah imam tu berumur sikit, dia nak bangun daripada sujud tu ke berdiri kan, ambil masa. Allahu Akbar. Kita muda sikit, tengok imam tu panjang, kita pun lah potong dia, diri tegak dulu. Ha, ini dah mencacatkan fadilat solat Jumaat kita. Ya? Ha, jadi kita pastikan imam dah selesai, baru kita sambung rukun dia tu. Dan yang kelima, janganlah terus balik. Makna kata kita cubalah ikut tertib. Tertib tu apa dia? Imam kita lepas solat, salam, kemudian kita berzikir, doa sama-sama. Ha, itu barulah ada keberkatan dalam berjemaah. Misal kata ada emergensi sangat, tak apalah. Tapi kalau ada kelapangan, duduklah dan diam. Kita duduk, sama-sama kita habiskan jemaah kita itu. Itu yang dalam bab solat dia. Ya? Kemudian, dalam hal yang lain juga kita nak tahu, fadilat solat isyak dan subuh berjemaah ni. Ha, ni kadang-kadang orang ketinggal juga. Ya? Ya? An Uthman ibn Affan radhiyallahu qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla al-isha' fil jama'ah faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'ah faka'annama shalla alayla kullah. Daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dirikan solat isyak secara berjemaah, maka seolah-olah dia telah mendirikan solat sunat separuh malam. Barang siapa yang mendirikan solat subuh secara berjemaah, maka seolah-olah dia telah mendirikan solat sunat sepenuh malam. Riwayat Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. Ya? Kalau kita ikutlah secara kebiasaannya, adatnya, bukan senang untuk kita lakukan solat malam. Ya? Bukan senang. Untuk bangun tahajud, bermula daripada selepas isyak, lepas isyak ni, lepas solat isyak, tanpa henti kita buat solat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat berterusan setiap malam sehinggalah tengah malam. Katakan tengah malam pukul 12 misal kata. Ya? Ada tak orang macam tu zaman ni? Tak tahulah kita ada ke tidak. Tapi zaman sahabat dulu ada. Tapi zaman kita ni Allahu alam. Kalau ikut kita saya tengok orang lainlah, diri kita sendiri mampu ke lepas solat isyak buat dua rakaat ba'diyah, kemudian dua rakaat sambung lagi, dua rakaat sambung lagi, dua rakaat sambung lagi sampai pukul 12 malam. Rasanya saya sendirilah, saya sendiri pun tak mampu macam tu. Dia tak berkemampuan nak bangun macam tu kan. Terutama sekali di akhir zaman macam kita ni, dengan kesibukan kita kerja siang hari, dengan macam-macam kita sekarang ni fokus dekat media sosial kan, handphone kita ada WhatsApp, Facebook dan sebagainya, dengan TV kita sekarang macam-macam, Netflix macam-macam. Mana mungkinlah orang zaman sekarang dapat buat macam ni kan, dengan cabaran-cabaran sekarang ni kan. Ya, bukankah jika kita dapat lakukan benda macam tu, makna kata lepas isyak dua rakaat dua rakaat sampai pukul 12 malam setengah malam ni, tentu pahala dia besar, tentu pahala dia besar kan. Ketahuilah pahala sebegini boleh kita dapat. Dia ada jalan mudah dengan cara mendirikan solat isyak berjemaah setiap malam. Mana kata tak perlu kita dua rakaat dua rakaat rakaat sampailah pukul 12 malam sembahyang dua rakaat tertenti. Pahala sedemikian umpama dengan solat isyak berjemaah dapat dah. Tu maknanya Allah nak bagi pada kita percuma saja. Tu kalau kita istiqamah isyak berjemaah. Dan mungkin juga ada orang yang sanggup melakukan solat malam daripada isyak tadi tu sampailah dua rakaat dua rakaat dua rakaat sampai subuh. Tak henti-henti, tak tidur langsung. Ada tak orang buat macam tu? Mungkin ada. Tapi kita tak jumpa, kan? Ha. Pahala dia tentu besar kalau dapat buat macam tu. Ketahuilah pahala sebegini akan diperolehi setiap hari oleh seseorang yang mendirikan solat subuh berjemaah setiap pagi. Masya Allah. Solat subuh je. Solat subuh saja. Tu umpama dia daripada isyak sampai subuh, tak tidur. Buat ibadah saja. Masya Allah. Kalau macam ni punya Allah nak bagi, kita tak nak ambil. Tak tahulah kita nak kata apa lagi, kan? Cuma kudrat kita lah melawan hawa nafsu untuk bangun pagi macam mana kan? Nak bangun tahajud mungkinlah kita ni macam lemah sikit lah kan, susah sikit. Kalau bangun pukul 4 pagi tengok bola mungkin kuat lagi. Tapi nak solat tahajud, nak ambil wuduk sejuk-sejuk tu cabaran besar. Bagi yang buat tu Masya Allah, memang kekuatan rohani, fizikal dia memang mantap lah ya? Tapi Allah nak bagi pahala tu juga pada siapa? Orang yang bangun solat subuh berjemaah. Masya Allah. Bukanlah amalan ini menafikan amalan tahajud. Tidak. Oh, kalau macam tu tak payah bangun tahajud lah. Dia lain. Ya? Ini adalah dari segi sudut
bilangan ataupun ganjaran pahala yang Allah nak bagikan pada orang yang bangun solat isyak dan solat subuh berjemaah. Namun di sudut yang lain, fadilat hikmah orang yang bangun tahajud ada juga kan, dia ada lain pula kan, maknanya bahagian dia lain pula, keistimewaan dia lain pula orang yang bangun tahajud ni. Ya, masya-Allah, siapa yang boleh buat begitu kan, dalam subuh berjemaah, isyak berjemaah, mana pun dia bangun lagi, lagi ekstra-ekstra yang dia dapat. Ini yang kita cuba buat kan. Sebab tu kita kata tadi amalan sedikit je. Tadi kita kata pahala datang awal kan, datang awal tak ambil saf, benda boleh buat. Yang kedua, solat jemaah subuh dan isyak, benda boleh buat kan, tak perlu amalan yang berat-berat pun kita dah boleh buat dah. Ya, cuma tergantung pada kita punya keinginan. Ya, tahap kita nak melawan nafsu-nafsu yang sentiasa ya memberatkan kita untuk buat amalan ni. Dan lagi, solat sunat fajar atau solat sunat sebelum subuh. Ini bab ni kadang-kadang orang tinggal ya. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ru'atul fajr khairum min ad-dunya wa ma fiha. Masya-Allah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dua rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. Subuh tu dalam bahasa lain fajar juga. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa yang kita kerja, ada tak manusia yang paling kaya kat dunia ni? Siapa paling kaya? Katakanlah Bill Gates. Bill Gates pun harta dia boleh kira kan, orang kata berapa harta dia, bilion-bilion, maknanya masih ada angka yang boleh kita kira. Tapi manusia yang paling kaya ni ialah mempunyai harta yang tidak terkira. Ada tak manusia begitu? Tak ada. Kalau harta dia masih boleh dikira, dia belum cukup kaya. Maknanya berapa harta dia? 23 bilion. 23 bilion dia, maknanya belum sampai lah 30 bilion, masih boleh dibatasi, boleh, masih boleh diatasi lagi. Tapi harta yang paling kaya ialah dia tak boleh ternilai. Tak ada orang macam tu kan? Dunia dan isinya, maknanya orang paling kaya lah tu. Tak ada orang yang memiliki dunia dan isinya kan. Tapi orang yang menunaikan solat sunat dua rakaat atau dikenali sebagai solat sunat fajar ataupun solat sunat sebelum subuh kan, lebih afdal dilakukan di rumah jika tidak mampu dirikan di masjid. Maksudnya kata dua rakaat tu ialah sebelum kita solat subuh. Azan, kita buat solat sunat dua subuh. Masya Allah kan, besar pahala dia. Kita nak infak RM10 pun berkira-kira. Tapi umpama kita ada dunia dan isinya dapat pada kita. Ini orang-orang yang nak buat, nak dapat pahala dengan cara yang mudah ya. Ada juga ulama kata solat sunat sebelum subuh dia tak sebut sebagai qabliyah dengan lafaz niatnya, kerana tidak ada ba'diyah. Mana ada ba'diyah subuh? Tak ada kan. Jadi kita niat solat sunat subuh je lah dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Tak payah sebut qabliyah, sebab apa? Tak ada ba'diyah ya? Itu yang kita boleh amalkan ya? Kemudian ada juga amalan-amalan lain yang boleh kita amalkan kan? Selepas salam dalam solat sunat sebelum subuh tu, ini juga sunnah, banyak orang tak tahu. Selepas salam dalam solat sunat, sebab tu kalau kita surau masjid, sebaiknya kita antara jarak azan dengan qomat tu lebihkan sikit. Mungkin 15 minit kan, ada setengah tempat 20 minit. Terpulanglah, asalkan subuh tu masih jauh dengan waktu tu, okey lah. Sunat berbaring sekejap di atas rusuk sebelah kanan. Lepas solat sunat subuh boleh baring dulu. Agak-agak kat surau boleh tak? Terpulang kan. Solat kita berbaring sekejap di atas rusuk sebelah kanan dan menjadikan lengan tangan kanan sebagai bantal tidur. Oh, landing kan. Orang azan subuh, kita pun solat sunat, kemudian baring sekejap. Itu yang Nabi buat. Nabi buat dulu sebelum solat subuh ya. Tapi jangan sampai berkeruh kan. Tidur kat lantai tak apa, lagi jangan tidur kat tilam. Memang berkeruh lah lepas tu kan, tersedar dah pukul 8 kan, tak jadi kan. Jadi sekejap je, bukan dia sampai tidur, berbaring. Berbaring maknanya tak, sekejap je okey dah bangun, ambil pahala tu kan ya. Kita dapat macam tu, Masya Allah ya. Nabi buat perkara begitu. Dan bacalah ketika baring tersebut 3 kali doanya, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Isra'il wa Rabba Sayyidina Muhammad ajirni minan nar. Ya Allah,
Tuhan kepada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, dan juga Tuhan kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhkanlah aku daripada api neraka. Masya-Allah, ni amalan yang kita jarang buat. Mungkin tak tahu sebelum ni. Oh, boleh tidur? Boleh. Kan? Habis surau tak boleh tidur pula kan? Ha, macam mana pula? Carilah sudut-sudut. Nak ambil sunat je kejap je. Kan lepas subuh tu, lepas solat sunat subuh, solat sunat subuh, salam, baring kejap, ambil syarat je. Lambung kanan, mana lusuk kanan kita ngiring, tidur kejap. Terbangun balik kan. Dapat sikit sekejap pun jadilah kan. Ya Allah kan. Ah ha? Nabi buat macam tu, dia baca doa tadi 3 kali, kemudian dia bangun balik. Mas sekitar tu aja. Kalau tak dapat nak catat doa tadi tu, Google je lah. Google je. Doa Nabi ketika solat sunat fajar. Doa Nabi ketika baring sesudah sunat fajar. Google insyaAllah. Adalah panduan-panduan kat situ yang boleh kita ikut dan kita ambil. Ya? Itu amalan sesudah, sebelum kita solat subuh yang boleh kita amalkan. Simple tak? Simple. Oh, tidur pun dapat pahala. Dapat. Kan? Kan? Solat sunat, solat sunat subuh pun dapat pahala besar dunia dan isinya, apatah lagi yang lainnya. Baik, kemudian amalan lain yang kita boleh amalkan ialah kita ambil sikit lagi amalan-amalan yang ringan tapi ganjaran sisi Allah Subhanahu Wa Taala besar fadilatnya yang menggandakannya. Baik, dia panjang hadis dia. Okey, kita ambil yang pendeknya. Azan dah ke? Belum. Oh, belum. Sayyidina Aisyah bin Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anha, daripada bapanya sesungguhnya dia, yakni bapanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk berjumpa seorang perempuan dan di hadapannya biji-biji atau batu-batu yang dia gunakan untuk bertasbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu nampak satu orang perempuan dia guna biji-biji. Ada saya kata biji kurma, buah kurma atau batu-batu, dia buat tasbih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maukah kamu aku beritahu tentang sesuatu yang lebih mudah kepadamu atau yang lebih baik?" Apa Nabi kata pada perempuan tu, nak tak buat satu benda yang lebih mudah dan lebih baik? Daripada makna kata kita kutip batu satu-satu-satu tu kan. "Bacalah," kata Nabi, "Subhanallah sebanyak mana apa yang diciptakan di langit, Subhanallah sebanyak mana apa diciptakan di bumi, Subhanallah sebanyak mana apa diciptakan di antara kedua-duanya, Subhanallah sebanyak mana apa yang diciptakan, engkaulah pencipta. Allahu Akbar, bacalah juga seperti itu. Alhamdulillah, bacalah juga seperti itu. La ilaha illallah, bacalah juga seperti itu. La hawla wa la quwata illa billahil azim azim." Ya? Apa doa ada tadi? Itu yang kita baca terjemahan. Ya, zikir yang kita baca ialah antaranya ialah Subhanallah adada ma khalaq fis sama, antaranya kan, ya Allah, Subhanallah sebanyak apa yang ada diciptakan di langit. Itu je, itu sahaja kan. Kemudian wa Subhanallah adada ma khalaq fil ard, Subhanallah ma suci Allah sebanyak apa yang ada di bumi, fil ard. Wa Subhanallah adada ma baina zalik, Maha suci Allah apa yang ada di antara keduanya. Ya, makna kata kita baca benda-benda macam ni, insya-Allah Allah Taala akan bagi pahala yang tidak terhitung. Macam kita katakan tadi, kalau orang kaya dia kata harta 30 bilion sekalipun masih boleh dihitung. Tapi dengan amalan zikir-zikir Subhanallah, antaranya yang lain kata Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, pahalanya tidak terhitung hitungnya. Ya. Masya-Allah, kita cuba amalkan benda-benda yang ringkas ni ya. Antara lain Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil azim, kita cuba amalkan. Itu antara amalan yang ringkas tapi besar di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lain lagi kita nak ambil fadilat untuk sebelum tidur ya. Ha, ini sebelum tidur pula. Tadi kita cerita tentang solat, zikir semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Sucikanlah badan-badan kamu." Maksudnya berwuduk. Kita selalu ajar anak kita ataupun kita sendirilah, mak ayah kita ajar kita, sebelum tidur basuh kaki. Basuh kaki, cuci kaki dulu. Kita tambah sedikit sebelum tidur berwuduk. Kita pun boleh amalkan, ya. "Semoga Allah mensucikan kamu kerana sungguhnya tidak ada seorang hamba pun yang tidur malam dalam keadaan berwuduk suci
melainkan ada malaikat akan bersamanya pada pakaiannya. Tidaklah dia membalik-balikkan badannya walau satu saat pun pada malam itu, melainkan malaikat tadi berdoa, "Ya Allah, ampunkan hamba-Mu ini kerana dia tidur malam dalam keadaan suci." Berwuduk, ya. Selalulah berwuduk, kan. Kita sebelum tidur, berwuduk. Kalau mati dalam keadaan berwuduk, dia seumpama mati syahid. Kata Nabi SAW, "Man atahu malakul maut wa huwa ala wudu'i u'tiya syahadah." Siapa yang didatangi malaikat maut ketika dia nak mati nanti, dalam keadaan dia berwuduk, dia diberikan pahala mati syahid. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Kita nak tidur, nak malam tu. Sebab itulah, dalam apa keadaan, pastikan kita berwuduk. Kan? Ni kalau terlepas solat Jumaat nanti, terbuang angin ke, pergi tandas ke, ambil wuduk balik. Sentiasa melazimi wuduk. Ya? Mudah-mudahan, apa-apa jadi pada kita, diiktiraf sebagai syahid. Syahid tu, macam kita jelaskan sebelum ni, dia tak semestinya syahid peperangan. Ya? Syahid tiga. Syahid dunia, syahid dunia akhirat, syahid akhirat. Ya? Syahid akhirat apa dia? Syahid dunia akhirat apa dia? Syahid dunia akhirat ni, syahid orang yang gugur ni medan peperangan. Dia berjuang fisabilillah bersama Rasulullah, sahabat-sahabat, kemudian gugur. Maka orang begini dia mulia di sisi Allah. Dia hidup di sisi Allah. Tidak perlu solat, tidak perlu mandi, tak perlu kafan, tak perlu solat, terus dikebumikan. Masya Allah, di akhirat dapat pahala. Orang yang dapat syahid akhirat pula siapa? Orang-orang yang Nabi sebut dalam sepotong hadis, mereka yang mati kerana lemas, mereka yang mati kerana ditipu runtuhan, mereka yang mati kerana wabak, mereka yang mati kerana sakit perut, mereka yang mati kerana bersalin, mereka ini adalah syahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pengertian syahid itu ialah syahid akhirat. Kenapa? Di dunia jasadnya tetap perlu melalui empat rukun jenazah tadi. Mandi, kafan, solat dan kebumi kena juga buat. Tapi di akhirat dia dapat pahala syahid. Adapun orang syahid dunia, syahid dunia ini ialah kalangan-kalangan orang yang berjuang fi sabilillah namun gugur di medan perang. Dan ketika mana nak diuruskan mayatnya, salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, si Polan ni mati bukan kerana dia dibunuh, tapi dia bunuh diri dia sendiri." Maknanya dia sakit, dia tikam diri dia, kan. Maka kata Nabi, dia ke neraka. Maknanya syahid dunia ni apa dia? Dia tak perlu mandi juga, tak perlu kafan juga, tak perlu solat juga macam sahabat-sahabat yang lain yang gugur, tapi di akhirat dia tidak ada pahala syahid. Itu ganjaran dia. Jadi begitu juga orang yang mati dalam keadaan berwuduk juga dinilai sebagai syahid. Maksudnya ialah masih perlu mandi, solat, kafan dan juga ke bumi, tapi ke akhirat dia dapat pahala ganjaran syahid juga. Ya, syahid ni apa? Satu ganjaran yang besar yang tidak terhitung di sisi Allah Subhanahu Taala. Namun dosa syahid ini juga boleh dikalahkan juga, dosa pula pahala syahid ini juga boleh dikalahkan dengan bebanan-bebanan kita sesama manusia. Kalau kita ada hutang dengan orang, tetap orang syahid pun takkan lepas. Kalau kita ada salah silap dengan orang, orang tak redo kat kita, tak maafkan kita lagi, kita tetap akan ada tanggungan dekat akhirat nanti walaupun kita status syahid. Ya, sebab tu hidup ni kena jaga dua, hablum minallah, hablum minannas. Hubungan baik dengan Allah, hubungan kita dengan manusia kena jaga. Ya, jangan kita rasa diri kita ni tak apalah, aku dengan diri aku je. Dekat akhirat nanti pun memang kita akan begitu, tapi kita ada tanggungan-tanggungan yang akan menuntut antara satu sama lain di antara kita. Ya, jadi sekarang itu daripada saya, insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini dapat diamalkan. Ya, jangan ditinggalkan langsung, dapat sikit pun jadilah dan dapat kita sampaikan kepada orang lain. Ya, mudah-mudahan dengan berkat itulah kita beroleh pahala. Ya, pahala yang sentiasa mendatangkan rahmat Allah Ta'ala sehingga kita mati pun dapat ucap kalimah La ilaha illallah, seterusnya dakhulal jannah, masuklah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Minta pun minta maaf sebarang kekurangan, ketelanjuran kata-kata dan masih ambil. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.